Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini yang saya bagikan infonya yaitu obat yang bernama Nystatin. Obat ini sebelumnya pernah saya upload obat Nystatin drop, tapi yang berbentuk drop, sedangkan ini berbentuk tablet yang dikonsumsi melalui oral. Yang sebelumnya saya upload itu Nystatin drop berbentuk cairan, botol kecil. Kalau teman-teman ingin infonya, boleh scroll video sebelumnya, yaitu mengenai obat Nystatin. Dan obat ini tablet salut gula yang diberi harga Rp14.469 per 10 tablet. Sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Check it out. Nystatin, komposisi 500.000 IU. Obat ini, Nystatin ini bekerja dengan mengganggu permeabilitas dinding sel jamur kandidas dengan mengikat sterol, terutama ergosterol, sehingga isi dari sel jamur kandidias tersebut keluar dan menyebabkan jamur kandidias mati. Oleh karena itu, Nystatin tablet oral ini efektif untuk mengatasi kandidiasis oral dan usus. Dan indikasi Nystatin ini digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi jamur pada mulut sariawan, tenggorokan, atau usus, dan mengandung Nystatin 500.000 IU. Dosisnya yaitu kandidiasis oral dewasa 4 kali sehari 100.000 IU, dan lanjutkan selama 48 jam setelah terapi untuk mencegah kambuhnya kembali. Selanjutnya, kandidiasis usus dewasa 3-4 kali sehari 500.000 atau 1 juta IU, profilaksis 1 juta IU setiap hari. Dan penyajiannya ini diminum dengan atau tanpa makanan. Oke, dan selanjutnya perhatian jika pasien dengan imunosupompresi anak, ibu hamil, dan menyusui. Selanjutnya, efek sampingnya yaitu mual, muntah, diare, ruam, urtikaria, gatal atau biduran, iritasi, takikardia, yaitu detak jantung menjadi cepat. Dan selanjutnya lagi, efek sampingnya yaitu bronkospasme, yaitu adalah kondisi mengencang dan menegangnya otot-otot. Efek samping tersebut, ada sebagian bisa dialami oleh pasien, ada sebagian tidak. Dan obat ini tentunya tetap di bawah pengawasan dokter, agar tahu dosis yang tepat untuk teman-teman alami. Itu saja infonya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Jika lagi mengkonsumsi obat ini, boleh konfirmasi kepada teman yang lain. Thank you for watching.